Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Ekandriani, salah satu mahasiswi dari program D1 PVP ITB yang berasal dari subkampus SMK Negeri 1 Bengalon. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video dokumentasi yang menjelaskan bagaimana caranya membuat sebuah aplikasi sederhana Android. Marilah kita bersama-sama menyimak video dokumentasi ini. Di sini kita harus menginstal terlebih dahulu Java Eclipse. Kemudian kita buka Eclipse. Untuk pertama kali saya akan membuat AVD Manager, di mana di sini kita bisa klik New. Di sini saya bikin nama Exa. Untuk targetnya kita memilih Android 2 API level 8. Kemudian kita create AVD. Oke. Setelah itu kita klik untuk memulainya. Untuk launch optionnya kita klik launch. Ini merupakan emulator dari Android yang akan kita buat. Kita tunggu, loadingnya lumayan cukup lama. Ini merupakan tampilan dari emulator Android, di mana di sini kita bisa menjalankan menu-menunya. Oke. Setelah itu saya akan mencoba untuk membuat sebuah aplikasi dari Hello World. Kita buka file, pilih new, kemudian pilih project. Nah, di sini kita memilih Android Application Project. Kemudian kita next. Setelah muncul new Android application, pada application name kita beri nama Exa application. Setelah itu kita next saja. Untuk configuration launch icon kita next saja. Kemudian kita next lagi. Nah, di sini kita memilih finish. Oke. Maka di sini akan tampil aplikasi yang telah saya buat tadi dengan nama Exa Application. Nah, di sini ada Hello World. Kita klik atau kita ganti, kita klik saja. Ini merupakan activity main XML. Kita bisa merubahnya di sini. Saya ingin menuliskan kata welcome. In my application. Oke. Di sini emulatornya udah berjalan. Untuk menjalankannya, kita bisa klik run. Kemudian kita yes. Maka di sini otomatis pada Exa application kata Hello World akan berubah menjadi Welcome in my application. Oke, demikian tadi bagaimana cara membuat sebuah aplikasi sederhana dengan Hello World. Demikian dari saya.
Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.